pagi, Pak. Lagi senang sama Mandarin nih. Enggak juga sih. Terus kenapa tiba-tiba? Ya mau coba suasana baru. Bentar ya, penertas dulu. Sini ikut nimbrung, tapi sebelumnya kamu itu pengalik bumi bentuk apa? Hah? Bumi bentuk ulat, emang kenapa? Oh gitu, aku kira kamu pengalik bumi bentuk jasad ginjal. Ya gak mungkin lah, lagi pula kan sudah banyak yang menganggap bahwa bumi itu bentuk ulat. Iya benar, teori bumi bulat dari ilmuwan Eropa Galileo Galilei ini emang udah banyak dikenal banyak orang. Contoh buktinya nih ya. Masalah ini, aku juga yakin kalau kamu nggak ngerti tentang sejarah bumi. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Astaga kalian ini. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanis diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Bumi juga bersifat dinamis dan terus berkembang. Oh, aku tahu beberapa tentang ini. Contoh bumi itu dinamis tampak di permukaan bumi, seperti pergerakan lempeng bumi. Apa maksudnya permukaan bumi ini gerak? Ya, ada tiga macam, yaitu diffract, convergence, dan transform. Ketiganya dapat menyebabkan gempa. Apa yang kita rasakan karena pergerakan lempeng bumi gitu? Ya, bisa seperti itu. Contoh lainnya yaitu rotasi dan revolusi bumi. Dulu SD kita pernah belajar tentang ini dan aku yakin kalian pasti lupa. Kita masih ingat beberapa kok, jangan ngeremehin.
bumi adalah bumi berputar mengitari porosnya dan tempatnya. 1. Adanya siang dan malam. 2. Pembagian zona waktu. 3. Perbedaan arah angin. Posisi bumi adalah bumi berputar mengitari matahari dan dampaknya ini. 1. Pergantian musim. 2. Perbedaan lama siang dan malam. 3. Adanya rasi bintang. Nah kan kita masih ingat beberapa kok. Ya, juga perutku sudah lapar sekali. Sama perutku juga ada demo. Eh, kelanjutan yang tadi ya. Ada orang yang bilang bentuk bumi itu donat loh. Dari penganut bumi datar di 2018. Dia ada-ada aja. Mana ada bumi bentuk donat, nanti tengahnya bolong gitu. Lihat bolong lah. Namanya juga donat, tinggal kasih toppingnya aja deh. Mulai nih ngawurnya. Udah, kita percaya aja kalau bumi itu bulat. Ya, betul. Tapi ada bagusnya gak sih? Coba aja jika kita jualan donat untuk bumi dengan keterangan yang menarik. Bisa laris manis bukan? Kamu berpikir terlalu jauh. Tapi ya, jika bumi saja melakukan perubahan, pasti makhluk hidup di dalamnya juga pasti berubah kan? Iya benar, kita juga berdinamika, melakukan interaksi dengan sesama seperti yang kita lakukan sekarang. Kita juga rutin menyapa, kita juga selalu dihadapi perubahan yang tidak berhenti-henti. Iya, kita selalu berubah secara sadar maupun tidak. Ini aku mulai paham. Bersyukur aja deh, setidaknya otakmu dapat bekerja. Apa maksudmu? Kalian tuh dapat informasi ini dari mana? Ini kita dapat dari jenis-jenis secara tulis karena kita temukan dalam bentuk web di Google dan bersifat sekunder karena bukan sumber informasi asli melainkan sumber kedua atau sumber yang telah menjadi turunan. Ya, lagi pula informasi itu sudah banyak di media massa, modern maupun tradisional. Jadi kita mau makan. Ini udah jam berapa? Oh iya, makan.